Asam Raja Lawa. Amaran, amaran, sebijik bom telah dijumpai di studio ini. Diminta semua untuk kekal bertenang. Sebentar lagi unit penghapus bom akan tiba membantu anda. Masuk, masuk. Move, 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 move. Kau pakai apa ni? Kita nak lawan bom tau, bukan lawan virus. Untuk keselamatan, tuan. Keselamatan tengkorak kau. Potong cepat wayar ni. Okey. Tuan, nak potong pakai apa ni? Kata. Dalam hidup kita kena steady. Harap-harap dapat juara lagi. Kalau kau buat apa tu? Kau buat apa tu? Kata-kata. Aku kata-kata, bukan kata-kata. Cakap pula. Aduh, salah. Cakaplah pemotong. Rahman Abudi. Ya, tuan. Kau potong wayar warna apa tadi? Warna hitam, tuan. Itu wayar lampu, bukan wayar bom. Oh, saya pasang balik, tuan. Kejap. Hey, kau nak pergi mana tu? Saya cuba meletup, tuan. Kita unit penghapusan bom tau. Kita takkan lari walaupun benda ni meletup. Okey, tuan. Potong wayar bom cepat. Baik. Tuan, nak potong 8 ke potong 12? Syaitan. Ni bukan ayam, ni bom. Tak apa tuan. Masa kerusi tu dah hajar dah. Potong warna merah dulu. Itu warna hijau, bukan warna merah. Kalau betul yang inilah merah. Benda ni bom jangan buat main. Tu warna putih. Habis merah tu warna macam mana? Kau pernah berdarah tak muka kau? Pernah. Warna tu lah. Cakaplah kuning. Weh, tengkorak kau warna kuning. Kau manusia jenis apa darah warna kuning ni? Dah, belah. Biar aku yang potong wayar ni. Okey. Kata. Dalam hidup kita... Aku minta kata. Cakaplah pemotong. Kau duduk sana senyap-senyap. Aku nak kena fokus potong wayar ni. Okey. Wayar merah. Apa masalah kau lagi? Ada jebat kat situ. Ya, tahu. Ada jebat memang kat situ. Tapi dia bawa laki dia. Kau nak tak sampai laki dia datang sini lempuk muka kau? Tak nak. Aku nak kena fokus ni. Okey. Acuh. Rahman. Ya, tuan. Tak ada hari lain nak bersin ke? Hari Sabtu ke hari Ahad? Janggut rumah saya, orang meletup tu. Janggut saya masuk hidung, tuan. Sekali lagi, eh. Sekali lagi. Jangan sampai benda terjadi. Wayar merah. Berita terkini, dua anggota daripada unit penghapus bom dijumpai terkorban ketika cubaan untuk menghapuskan bom. Mereka dijumpai dalam keadaan tidak sempat bersalaman dan sambil memegang kata. Keluarga turut bersedih dengan kehilangan dua anggota itu tanpa kata-kata. Sekian berita hari ini, esok dan semalam kau datang riang membuat hatiku senang. Kita ucapkan takziah untuk kumpulan manja. Kedua-dua mereka telah terkorban. Kalau bulan CN tadi kita baca doa, yang ni kita buat tahlil, ya. Ya, kita berbahagia. Asam Raja Lawa.